Ya ilahi Rabbi bijahi Muhammadi ufawwiduk umuri ya hadi muhtadi ya talib. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bahawa ini banyaklah orang tanya saya. Tanya saya berkaitan dengan bolehkah Ustaz imam semayang tarawih, masih tarawih kita ikut tapi niat subuh, kita qada, kita sebab banyak yang kita tinggal, kita nak qada subuh, ikut imam semayang tarawih, boleh ke tak boleh? Dia soalan dia macam tu. Lepas tu dia pantang satu video. Tak apa, video tu semua orang kenal lah, pendakwah tu, ha? Semua orang kenal pendakwah tu. Maka macam mana Ustaz, ha? Dalam video ni kita pun tuntun sama lah. Maka Ustaz yang dalam video tu dia kata, saya ni tuan-tuan daripada dulu lagi, sama ada saya imam atau saya makmum, maka saya akan niat semayang subuh. Saya tak bangga siapa, saya tak bangga siapa, ha? Saya niat semayang subuh. Sama ada saya jadi imam, cuma saya tak angkat kunut, saya kunut tak apa, tu wajib sunat, tak angkat, tak angkat orang tahu. Jadi saya semayang, saya jadi imam, saya niat subuh, saya tak bangga lewat, mereka ikut, mereka niat tarawih. Kalau saya jadi makmum, ni yang saya dah buat dari atas sekian lama, Allah Ta'ala akan tanya tentang semayang fardu. Tapi Allah Ta'ala tak siasat tentang semayang sunat. Lepas tu tuan-tuan, saya semayang ni dalam video tu, lepas tu saya semayang fardu subuh, niat subuh, tak apa, mereka ikut mereka niat semayang, tak ada masalah apa, sah. Jadi kalau kata macam tu, sah tak, memang sah, tak ada masalah apa, kan? Kemudian kalau imam semayang tarawih, kita niat semayang subuh dua-dua kan, atau kita niat semayang lain daripada subuh, maghrib umpamanya, ada tinggal maghrib, ada tinggal maghrib, ha, tadi, tadi kalau imam bagi salam, imam bagi salam, tak tambah satu ni, itu orang tahu kan, itu orang tahu, tak apa. Jadi kalau orang tak tanya, tak apa, orang tanya buat maghrib pun tak apa. Dan segi hukum macam mana? Sah, ha. Atau dia tahu bahawa, atau masak, atau insyap, ha. Dan macam kita, kita yang terlewat sampai-sampai orang dah sembahyang tarawih, jadi kita tak buat jadi insyap, maka kita sembahyang waktu insyap ikut imam sembahyang tarawih, sah. Baik, jadi isu dia pada isu dia qada sembahyang. Jadi tuan-tuan, kita nak kena faham siapa qada. Itu dulu, siapa kita nak qada sembahyang? Kalau usah tinggal, tinggal, kata tinggal tak apa-apa, tinggal, tinggal sembahyang fardu ni sengaja atau tidak? Ada yang tu, sengaja atau tidak? Sengaja. Saya buat sengaja, sengaja saja. Lawak apa? Pupuk masing-masing. Oh, lawak kanan. Pupuk masing-masing lawak apa? Ya, ni. Pasal apa? Tak. Jadi, itu contoh yang pertama, dia tinggal sembahyang fardu sengaja. Kan? Sengaja. Maka ingat, wajib ke atas orang ni yang tinggal fardu dengan sengaja, qada semayang dia dengan sengaja, sunat Allah tak terima. Dia situasi dia berbeza. Ustaz nak buat sunat, siapa nak buat sunat? Ni fardu dia apa? Kalau fardu tak apa, tak apa apa? Tak apa apa? Masa dengan sengaja. Maka kalau dia semayang sunat, sunatnya tak diterima, dia kena qada. Tu macam mana saya nak qada, Ustaz? Qada lah.
Macam tadi kita kata, imam niat semayang tarawih, dia khabar. Begitu. Sebab apa? Kalau dia buat tarawih tak diterima, sebab dia kena khabar. Yang pertama tu contoh dia orang yang tinggal dengan sengaja. Kalau saya tak sengaja, Ustaz. Tak sengaja, Ustaz. Sedang-senang cerah. Tengok-tengok ke 8 dah. Ke 8 dah, ke 9. Selalu kan? Memang tiap-tiap hari. Memang tiap-tiap hari. Tak pernah sama yang syukur tu ni tau. Ustaz umur 15. Ustaz umur 15. Dia tak pernah semayang tunai. Sedang cerah. Hal tidak malam cerah. Tidak malam mungkin 4 setengah. 4 setengah tu cari penyakit. Jadi sekiranya macam besok lah Ustaz. Habis semayang syak balik minum sikit. Lepas tu tidur. Lepas 10. Lewat-lewat 10 setengah dia tidur. Tapi tak senang kunci jam apa semua. Pesan orang tu. Orang pun tak bangkit. Tak gerak saya. Contoh kan. Artinya dia tinggal tanpa sengaja. Maka yang tinggal sembahyang fardu tak sengaja, dia buat sunat, Allah terima. Tapi dia kena khabar. Dia kena khabar. Dia kena khabar bila? Ha, yang ni pun jangan temek-temek. Jangan kata, oh kalau macam tu boleh duduk relax. Tak boleh duduk relax. Tapi sembahyang sunat dia, insyaAllah Allah tak boleh terima. Orang yang macam ni, maka macam mana ni? Yang tinggal, yang tertinggal semayang fardu, dia tak sengaja, maka jangan dia niat. Jangan dia niat semayang qada' ketika semayang tarawih. Jangan. Pasal apa? Pasal qada' dia boleh tangguh. Dosa kalau dia nak buat juga. Dia nak buat juga. Buat apa? Dia nak qada' juga. Dia tu maksudnya yang kategori yang kedua, yang tak sengaja tadi. Boleh ke? Memang boleh. Tapi ingat. Apa ingat? Dia tidak dapat kelebihan sembahyang tarawih. Tarawih dia tak dapat. Dia tak dapat. Dia nak kena faham. Ada setengah antara kita yang faham apa dia. Bila dia kata sembahyang subuh tarawih dapat sekali. Tak dapat. Siapa kata tak dapat? Imam Ibnu Salah dalam fatwa dia, satu tokoh ulama besar dalam mazhab Syafi'i, Imam Ibnu Salah, dia yang pencetus kepada hadis 40 Imam Nawawi. Dia susun hadis lebih kurang 23 hadis. Lepas dia wafat, Imam Nawawi tambah lagi jadi 42 hadis. Maka keluar satu kitab nama Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jangan main dengan Imam Ibnu Salah. Fatwa dia kata apa dia? Fatwa dia kata boleh kalau dia nak qada sembahyang ketika sembahyang tarawih. Tapi tarawih dia tak dapat. Rugi. Rugi. Rugi kalau tarawih tak dapat. Sebab Nabi kata apa dia? Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dia ampunkan segala dosa dari yang terdahulu. Kalau semayang tarawih ni. Tapi tak semayang tarawih. Eh, pasal apa? Anda nampak aku, 2-10 kan? Hanya semayang apa? Hanya semayang apa? Ada tak apa? Itu. Itulah tu. Imam Ibn Salah kata, kalau niat semayang qada, maka qada dapat. Qada dapat. Pasal apa? Memang boleh. Memang boleh fardu ikut sunat, memang boleh. Allah nak selesai. Tapi rugi. Dia tak dapat tarawih. Jadi kita nak kena jelas benda ni. Jangan bila orang tanya kita, terus kita jawab. Ada satu lagi widu yang lain. Mailah satu, dia boleh kita anggap sebagai satu anak murid lah. Pergi jumpa satu ustaz. Assalamualaikum ustaz. Macam mana saya tinggal banyak qada saya, bolehkah saya nak ikut imam semayang tarawih? Saya nak niat qada. Dia kata boleh. Boleh. Sebab fardu boleh ikut semayang sunat, sebab cabar semayang itu sama. Betul ya lah. Di segi hukum yang boleh. Tapi dia tidak mencerahkan semayang yang dia nak qada tu tinggal sengaja ke tidak.
Dia beza kat situ. Kalau dia tinggal dengan sengaja, jangan buat sunat. Dia kena qada. Kalau dia tak sengaja, lupa. Lupa, tak ingat. Lupa habis waktu, lupa waktu. Maka dia kena qada, tapi qada dia boleh ditangguh, boleh ditangguh. Maka sunat dia sila. Sila buat. Jadi begitu keadaan dia. Sekiranya memang sah. Jadi jangan sampai kita kempen satu perkara yang menyebabkan orang ikut depa rugi. Apa rugi dia? Rugi tak dapat tak tahu kan. Ni tuan-tuan. Satu video, dua video sebagai depa tunjuk kat kita. Begitu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, inilah perkongsian daripada saya. Saya tak mahu nak buka banyak-banyak riwayat kat sini. Sebab mungkin memakan masa. Jadi kita buatlah, kita buatlah yang terbaik. Dan saki-baki umur kita yang luar dah ni, ibadah kita waktu malam, waktu siang, jangan lupa ketika sahur banyakkan istighfar, banyakkan membaca zikir-zikir yang Nabi suruh kita buat pagi, petang, buat doa yang khusus pada tempat-tempatnya, berzikir yang khusus pada tempat-tempatnya, seperti mana lepas daripada witir subhanal malikil qudus. Jangan tak baca yang betul zikir sempena solat witir subhanal malikil qudus sebut 3 kali habis-habis daripada semayang witir. Lepas kita nak tambah macam risau, tapi kalau kita duk baca yang tu kan, ya latifu ya kafiru kan, biasa orang duk baca yang tu, kebanyakan hadis surau sepak yang sunnah punya kita tak mau buat. Subhanal malikil qudus kita baca 3 kali, kepanjang mana pun. Dan kata susah nak baca, ayat berbelit-berbelit apa, 3 kalimat yang pendek. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala buka pintu hati kita, dapat kita beramal. Yang penting kepada, yang penting setiap yang kita dapat daripada mana-mana guru kita, daripada ustaz kita, kita ingat, kita amai, ingat, amai. Pada sungguh dah kita yakin, maka kita sampai kepada orang lain. Tapi kena ingat dulu, kena ingat dulu. Kalau ingat nak amai, tak ingat nak amai macam mana? Lepas tu Imam Ghazali kata apa dia? Musuh kepada penuntut ilmu apa dia? Lupa. Kita menuntut ilmu tapi lupa tu masalah. Bila lupa, kita tak ingat. Kita nak main macam mana? Nak sampai ke orang macam mana? Itu perkara-perkara yang berkaitan dengan adab-adab penuntut ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi pada kita kekuatan untuk sama-sama beramal. Dan semua kita ni insyaAllah dikurniakan Lailatul Qadar yang sebut tadi. Jangan kita tumpu pada satu-satu malam tertentu sahaja. Dan tak mau kita diperdayakan lagi saban tahun pertama. Kali ini tak dapatlah sekali Lailatul Qadar semua hidup kita. Allahu Akbar. Hebat kita rasa seronok tu kalau kata sekali dapat, ke 2 kali dapat, ke 3 kali dapat. Start malam ni patut daripada awal, tak apa. Kalau tak boleh lagi malam ni sampai ke habis. Tepun kita beramal, mudah-mudahan Allah ganjari dengan ganjaran yang setimpal dengan usaha kita. Wallahu ta'ala a'lam. Aku luqau li hadha wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un.